terhadap Indonesia Corruption Watch? Indonesia Corruption Watch itu sangat penting sebetulnya posisinya, karena menjadi tolak ukur sebagai keseimbangan di dalam pemerintahan. Juga Indonesian Corruption Watch itu untuk mengimbangi seseorang yang ingin memperkaya atau ketidakbenaran, ketidakadilan, dan kejujuran itu kan penting. Tapi mereka suka lupa dengan keadaan pribadi yang ingin memperkaya diri, sehingga ICW ini diperlukan sangat oleh masyarakat untuk mengimbangi. Oke, saran Ibu untuk kami apa? Saran saya sendiri pribadi, saya sebagai tetangga di sini merasa gembira ada kegiatan yang sangat efektif dan inovatif. Semuanya pegawai-pegawai stafnya adalah orang muda yang punya semangat yang lebih baik lagi, dan sehingga pemikiran-pemikiran yang futuristik akan bisa terjangkau oleh mereka yang bekerja dengan semangat dan spirit yang begitu baik. Proses pekerjaan yang dipekerjakan oleh ICW adalah sesuatu yang bagi saya kebenaran dan kejujuran. Ketidakadilan itu kita bersama-sama akan menilai dari masyarakat, saya kira.